Jumat pagi, Pak Kepiha melaksanakan apel bersama di lapangan XMTK kawasan Taman Rimba Jambi dalam rangka sebagai wujud telah siapnya Pak Kepiha melakukan pengamanan pemilu 2019 di Provinsi Jambi. Di antaranya TNI Polri, OKP, Ormas, instansi pemerintah dan anggota pramuka. Acara tersebut digelar serentak se-Indonesia, di mana amanat Menko Polhukam disampaikan langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polisi Muklis kepada peserta apel. Di antaranya mengamanatkan supaya para pihak benar-benar mengamankan pemilu, karena pesta demokrasi itu juga sedang menjadi perhatian internasional. Pihak penyelenggara pemilu diharapkan bekerja secara objektif dan transparan. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada. Akan tetapi juga pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya juga peran dan fungsi TNI Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara pemilu. Kepolisian Daerah Jambi beserta jajaran terus mengasah kemampuan pengamanan yang profesional, di antaranya beberapa kali lah mempertunjukkan aksi simulasi penanggulangan gangguan Kamtibmas. Doli Maulana, Jambi TV.